Pikening lar pilkada jadi tempat sumebarna COVID-19. Gubernur Jawa Barat nembrakeun prak-prakan nyalurkeun bantuan sosial atau bansos hambalan kaopat diereunkeun pikeun saheulaan. Eta ketak teh dilakonan ukur di kabupaten anu ngopalakeun pilkada. Nyaeta Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, Tur, Kota Depok. Satu tas ngaresmikeun turta rapat jeung Komite Penanganan COVID-19 turta mempulihkeun ekonomi daerah Provinsi Jabar di Gedung Sate Bandung poe Senin berang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun pihakna nyindekeun prak-prakan ngabagikeun bansos di kota kabupaten anu ngalakonan pilkada direnkeun saheulaan. Eta ketak teh disorang sangkan terawan sumebarna COVID-19, turta mucungheukeun polemik ngamangfaatkeun citra anu dipatalikeun kana bansos. Masih cek Emil, samemehna bansos hambalan kaopat anu 100% tunai, jadwalna bakal dibagikeun dina awal bulan Desember mareng jeng hambalan pilkada kalawan Walatra. Sangat terawan memang, sehingga kami memutuskan pembagian bansos tadi ya, disepakati akan diatur, ditunda dengan cara yang baik di daerah-daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada agar tidak dijadikan sumber pelanggaran terkait bantuan sosial. Dari kami kan kalau yang pengiriman kan ada dua lagi, yang ketiga kan tetap dilakukan, ya, sudah berproses sekarang, tapi yang ketiga ini kan terbagi sembako dan tunai. Nah yang keempat yang full 100% tunai yang memang diagendakan kurang lebih di awal Desember. Jadi tetap sebenarnya sesuai jadwal, tapi tayangannya setelah hari yang 15 hari. Dirina Ngembohan, dina minggu ieu, 5 kabupaten kota di Jabar jadi zona merah, nyata Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Bekasi, turta Kabupaten Bekasi. Lian tikitu dina minggu ieu oge kasusna turun 28% batan minggu samemehna. Dianti eta 73% kasus nutilar dunia secara nasional datang nati Bodebek. Budi Hartati, Bandung TV.